Membelas-belas warga Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, katarajang penyakit cikungunya. Eta penyakit cikungunya teh ngabelukarkeun nunandanganna ngarasa langlayeuseun jeung carangkeul dina tulang sandi. Ku kituna lian ti ngageuing warga sangkan hirup bersih, pamarentah oge mere obat pikeunumpes jejentik reungit anu dicampurkeun kana cai. Warga RW 17 Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, katarajang penyakit cikungunya tisaprak sabulan katompernakeun. Salah seorang anu nandangan cikungunya Aceng nembrakeun dirina turta anggota kulawargana limaan ngarasa nyerit satulang sandi. Samalah anakna tapi ka teu bisa ngobahkeun awakna. Cek Aceng, satu tas diperiksa ka dokter penyakit anu tubi banate asalna tina virus anu nepa ngaliwatan reungit. Ya, menurut dokter penyakitnya virus katanya. Virus apa kan? Virus dari nyamuk katanya. Kata Pak Dokter, kata dokter Adit berobat ke sana. Tapi yang dirasakan kadang-kadang disangkanya apa? Lemas atau sakit ringan, lemas kayak mati, bukan sembuh sakit pada sakit. Ada berapa orang yang di sini yang kena Pak di rumah Bapak? Ya, rumah hampir serumah ini. Berapa orang? Orang. 60 orang ya? Orang. Camat Cilengkrang Edi Kusnadi ngeceskin, dumasar kana laporan anu katampa ku pihakna, tekurang ti 15-an wargana katarajang cikungunya. Sanajan kitu, anu nandangan eta panyakit teh henteu dirawat di rumah sakit ukur dibere ubar di imah. Kukituna pihakna ngageuing warga sangkan hirup bersih. Saya teliti ke lapangan dengan petugas kesehatan dan kepala puskesmas Cilengkrang. Memang hasil pendataan itu kurang lebih ada 15 penderita. Tapi cikungunya itu tidak separah DB. Dan yang sekarang lagi tren COVID-19. Dengan demikian, yang namanya penyakit kita jangan dianggap sepele, harus tetap ditangani. Ya masalah untuk masalah pemberantasan sarang nyamuk, yaitu dengan tadi teh HBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Lianti ngageing warga, pamarentah oge mere obat pikeun numpes jejentik reungit anu dicampurkeun kana cai. Dina nasna-nasna eta hal teh dilakonan pikeun numpes baranahanana reungit sarta megatkeun mata rantai sumebarna panyakit cikungunya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.